Hari ini Kabupaten Pasuruan lewat gugus tugas dan tim kesehatan telah memulangkan 23 pasien yang hasil swabnya negatif. Upaya yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Pasuruan ini adalah sesuai dengan amanah dan petunjuk yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa di Jawa Timur dalam 2 minggu ini angka COVID juga diharapkan semakin menurun. Ini adalah bagian dari upaya semua pihak dari gugus tugas sehingga hari ini kita dapat memulangkan 23 pasien yang terkonfirmasi positif dan dinyatakan sembuh bisa kembali ke rumah masing-masing. Saya ucapkan kepada pemerintah dan juga dinas kesehatan dan juga dinas terkait yang telah memberikan kami, semoga kinerja dari dinas kesehatan dan juga satgas COVID terkait diberi kelancaran dan lebih baik untuk ke depan agar kita semua sebagai masyarakat Indonesia lebih sehat dan kuat menghadapi pandemi. Kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan, kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Kepala Pengadilan, semua jajaran di gugus COVID yang ada di Kabupaten Pasuruan, kami sangat-sangat berterima kasih. Semoga dengan usaha semaksimal yang sudah dikerjakan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kini Pasuruan sudah berubah zona dari zona merah menjadi zona oranye. Semoga kedepannya akan segera menjadi zona hijau. Pasuruan! Berdamai!